Pagi hari ini groundbreaking dilakukan. Insya Allah 18 bulan akan selesai. Dan ini jawaban dari Pemprov DKI atas kebutuhan perumahan khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan Tenggara Jakarta. Jadi ini di kawasan Jakarta Timur, sisi selatan dari Jakarta Timur. Dan saya tadi sampaikan kepada Sarnajaya supaya tepat waktu. Kemudian biayanya on budget, on schedule, dan on quality. Jadi permasalahan di bawah adalah kebanyakan, khususnya emak-emak nih ya, kayak konstituen aku, emak-emak itu banyak yang tidak punya tabungan. Jadi mereka punya mimpi misalnya mau umroh, mau punya rumah, mau punya motor, tapi nggak punya tabungan. Nah tadi Pak Gubernur mengedukasi bagaimana kita warga Jakarta, kita harus punya tabungan. Paling nggak tabungan kita itu jelas. Jadi ketika kita nanti mau misalnya proses rumah, ataupun kita mau punya kredit lainnya, itu ada rekodnya di bank. Jadi sekarang yang terjadi adalah mereka bisa bayar per bulan, tapi nggak punya tabungan. Jadi begitu masuk ke bank, pas dicek, wah ini nggak ada rekod dia nyimpen dana gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu edukasi kepada masyarakat, tapi insya Allah persyaratannya akan lebih mudah lagi dan juga akan membuka lebih banyak lagi akses kepada warga Jakarta untuk punya hunian yang nyaman dan juga nyaman untuk keluarganya. Itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ibu-ibu semua, bapak-bapak yang warga di sini jangan kemana. Jangan lupa subscribe ya!